nanti ikut di sini. Wah, Mas Agusta boleh sedikit ucapannya? Ini kayaknya juga. Cucu. Ini tiup dulu. Musik. Musiknya boleh diputar lagi? Oke, kita hidup bersama-sama dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 16 tahun tujuh band perjalanan Tunggu Waga. 16 tahun perjalanan tujuh sukses terus. Silakan bawa di ucapan dan harapannya untuk 16 tahun perjalanan tikus hari ini. Ini luar biasa, Honda. Gak nyangka ini 16 tahun, jadi betapa tuanya kita ini. 16 tahun tikus loh ya. Jadi mereka kayak apa coba 16 tahun? 16 tahun. Yang pasti banyak sekali yang kita lewati selama 16 tahun ini. Dan kami sangat berterima kasih sama teman-teman yang ada di sini, yang baru bergabung maupun yang lama ketahuan loh orangnya. Nih lihat nih. Orang yang lama mana yang lama? Nah, dan nggak pernah bosan support kita. Dan hari ini kita semua bersini di sini berdoa untuk kita semua, semoga kita semua mendapat keberkahan dari silaturahim ini. Ya, karena kami bukan hanya bermusik, tapi yang kami utamakan adalah silaturahim. Kita keluarga besar tikus yang sebentar lagi kita akan berganti nama Tikos. Kita akan menjadi keluarga baru ya, keluarga besar Tikos. Insya Allah akan menjadi jadi lebih baik ya. Ya Pak Agusta? Iya seperti itu Bu, ikut saja saya. Oke, Mas Agusta ada ucapannya untuk ulang tahun ke-16 sebentar. Kali ini mungkin dari ya, yang muda-muda. Yang selain apa namanya kami berjalan ini juga ada Pak Lukmono di sini yang selalu mengikuti Tikus dari ini sejak kecil. Ya, silakan Pak Lukmono. Terima kasih, selamat malam semuanya. Pengunjung Mall Cibubur. Malam ini kita bersama Tikus ya, Mbak Wati, Mas Agusta, ada Janu, Galih, Jim sama Sitara. Saya mengenal Tikus sejak 15 tahun yang lalu. Jim masih kecil, mungkin usianya masih 7-8 tahun. Tapi pada waktu itu saya melihat ini grup band Tikus ini kok enak ya, lincah semua, permainannya juga di panggung energik, sehingga tak terasa usia Tikus pada malam hari ini sudah menginjak 16 tahun. Tikus ini dikenal di mana-mana. Kalau kita show bersama Tikus baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pengalaman kita semua pengunjung itu penuh. 17 Agustus kita ajak Tikus ke Bangkok kemarin. Mereka merayakan ulang tahun kemerdekaan di Bangkok serta di kafe di Bangkok. Mereka dapat animo yang luar biasa untuk Tikus. Kita bangga ada grup band dari Indonesia yang diakui oleh dunia ya. Jadi Tikus teruslah berkarya, sukses selalu semuanya. Tetap sehat semuanya, ya. Memang kalau mau ngetop, hambatan itu selalu ada. Ya, tapi teruslah belajar dan berkarya semuanya. Karena saya lihat ini bakat-bakat yang hebat yang kita punya dari Indonesia. Pak Lut, ya. Pak Lutmono, salam dulu dari Pak Rizky. Pak Rizky bilang dia Pak Dubes, Pak Dubes Rizky. Dia nggak bisa ada di sini karena masih di Penang Malaysia, dan dia mau bawa kita ya, lagi banyak. Kita sudah sampaikan ya rencana kemungkinan Agustus tahun depan kita akan bawa ke Swiss, ke Eropa. Semua Tikus udah naikin Beatles maupun Bee Gees di luar negeri. Ucapkan selamat buat Tikus Band malam ini ya, mari kita bergembira bersama. Tikus malam ini akan launching logo baru ya, tadi udah sebut Mbak Wati adalah Tikos, tetap sebutannya adalah Tikus ya, kita tetap ingat Tikus ya, dan akan punya
album baru dari Tikus Band. Sekali lagi, selamat buat Tikus, happy ulang tahun yang ke-16, tetap sehat, sukses selalu. Oke. Kita doakan, congratulations buat Tikus. Terima kasih sekali lagi Pak Lukmana atas semua dukungannya. Mungkin sebelum logo baru, iya, kami akan undang perwakilan-perwakilannya. Jadi boleh, kami juga di karya-karya Tikus sendiri ada di GD Record dari Pak Ian Juwana. Tapi hari ini Bintang gak bisa diwakili sama Mas Nara dari GD Record. Nah, Mas Nara. Ada Mas Nara di sini. Jadi GD Record. Baik, buat kita langsung ke Oke. Kenalin logo kita yang terbaik. Baik. Mas Nara, kita akan bareng-bareng. Teman-teman boleh ada di sini. Gali boleh maju ke semuanya. Dan malam hari ini di 16 tahun perjalanan Tikus, kita akan memperkenalkan logo baru dari logo lama Tikus yang akan bertransformasi ke logo barunya. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan logo terbaru dari Tikus. Kita berikan tepuk tangan. Ini dia logo barunya Tikus. Dari Pak Ian Juhana, mungkin bisa diputar ya? Kita akan memutar. Ini merupakan launching single terbaru dengan judul Mata Duita. Yeah, kita kasih tepuk tangannya.
Nah, kayaknya udah gak sabar kan? Lagu pertama bakal